Okay, cara logika ni Quran tiang kedah sesuai awal Quran diturunkan gini ko Allah nazzal ahsan al hadis kita atau mutasab iham masanian atau sairu min hujulul ladina sunan Rabbah. Di awal tu nurono Quran, nurono kita atau mutasab iham satu kitab sing ketika dibaca itu normal ini wong sing atine iman mesti berdiri, mesti berdiri, mesti wedi. Ciri utama orang baik itu kalau maca Quran duwe hebat, duwe wibawa. Ini iki kula mboten niat ngritik sinten-sinten. Tapi dulu itu banyak sahabat tabi'in itu yang sampai meninggal itu enggak sempat baca Quran khatam. Itu mulai maca Quran nganti tuwek nganti mati ora tau maca nganti napa? Khatam. Setiap maca wonten sing insan wonten sing berdeb, wae wae sing enggak tau khatam. Ini yang kelemahan kita itu di situ. Ya karena benar-benar tak sair. Itu tuh gampang ayat ini. Ayat yang senada dengan ini. Jadi Allah ini sering ngiling nomor nusul. Mbok ya kowe itu sekali-kali duwe logika kebalik. Logika pengandian sing rugekno kowe. Istilah Quran, aro'aitum, aro'aitum. Misalnya, kul aro'aitum in asbahama ukum koran fama yatikum bima'im. Senajan itu saya ini banyu melimpah. Setiap saat Allah itu yang menghilangkan air. Air tahu-tahu dihilangkan dari muka. Kul ara'aitum in asbaha ma'ukum namo ghawra. Sama ya'tikum bima'im ma'im. Terus Quran melogikan itu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kue saya ini jadi dua. Saya ini kelar mangan. Setiap saat Allah itu amsaka napa? Rizqa. Saiki ana bengi. Setiap saat Allah iso wae gak ana bengi blas. Man ilahun ghairu wa yaatikum bilailin taqununa fi. Sopo sing iso nekakno bengi meneh. Saiki ana rito, setiap saat Allah iso ngubah gak ana rino. Ini ku kul ara'aitum in ja'ala wa alaikum lailatan wa dan ila yaumil qiyamati. Man ilahun ghairu wa yaatikum bidia. Terus Allah dengan nada mengintimidasi wong dilengno terus kowe saiki urung picek tapi setiap saat iso picek in aku dan bosam aku mbok akso kowe itu mulane kados napa kula niku berkali-kali ngelingno tradisi nggih memang semaan itu tradisi yang baik tapi harus ada orang-orang alim kayak saya mengingatkan bahwa Quran diturunkan itu minimal itu ada wa idza tuliyat alim ayat itu jadi gimana melahirkan wajilat kulubum ya istilah Quran apa tak tasairu min hujurul ladina sunan apa Rabbah. Jadi termasuk sifat Quran itu satu Quran yang ketika dibaca wong begidik wong ngredeg wedi mergo wonten ada intimidasi dalam bahasa hal wong delikno kowe saiki ora picek setiap saat sok picek in apa dopo tak mau mbok aso setiap saat saiki bumi tenang setiap saat sok gempa setiap saat ono tsunami setiap saat itu ngerti dan Quran bunuh terus bahkan dalam banyak ayat diterang no kue saya kini segoro no gelombang kue nangis bareng nangis kue bunga no nangis nangis diselamat no nanti dok dari Quran pun esok darat selamat orang mesti soalnya masuk darat malah kena gempa usah kena angin putih no wah dan itu Quran detail, sekarang intimidasi detail. Apa amintum ayah sifamikum jani balbari fayusi la'alikum kwa sifam minar sebagian ayat diterangkan lho kue nak misalnya ning segoro no gelombang terus kue selamat ke darat ataupun ada darat terus selamat soalnya pas ke darat malah kena angin puting beliau kena gempa utawa ra selamat ning darat selamat nih am amintum ayu idakum fihi tarotan ukhra fayusi la'alikum kwa sifam minar fayuhri kakum bima kafar tunggu saya ini selamat nih segoro untuk darat menaik selamat tapi itu wajar tak kedua tenggel tenggelam gue itu begitu terus ya masalah moral gini ngoten gue saya itu wajar gini dua ratus men besek gue saya ini suci itu men saya selingkuh besek mesum mungkin mungkin ada di kasus itu apa rohania wane tentukan nasihat ikut tengkuan akan terakun akan jumbo. Artinya Quran itu benar-benar harusnya menciptakan tak sa'irlu min hujulul ladzina yakhshawna rabbahum. Kula bolak-balik ngeleng nonton santri-santri.
sing mari Quran eling gedhe wis itu gara-gara ini siji ora paham. Nomor siji wis jelas perkara ini nopo. Yo kula mboten nate terus maca Quran tak jus mboten nate nganti sak niki. Ya bukan karena paham, pancen jadi ku mau. Ya itu memang enggak bisa. Makanya kayak Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, semua tokoh Quran sahabat itu hanya 8. Jadi sahabat yang hafal Quran belum jus semua. Itu punya satu kesepakatan terkenal dari sahabat. Iqra'il Quran fakaan nawaha qotobakan terkenal mun dadi kaya dadi ilmu bagune etika maca Quran dadi Iqra'il Quran fakaan nawaha napa qotobakan. Kowe iku maca Quran kaya Allah ngandani kowe langsung. Nggih, yes. Kowe iku maca Quran kaya Allah ngitopi sampeyan. Kowe Quran kalamullah. Kaya Allah ngekeki instruksi ten jeneng. Misalnya sambil moco misalnya aro'ayna alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itu banyak cerita ulama dulu ngaji teng abai niki hikayat hikayatul qasiina fi qira'atil Qur'an ngaji ya ngaji teng mriku laren tuh intan wis tok ora ngoten terus wae gram-gram pulau tahun ben kon moco intan. Jadi ditakoki, Pak, lha kok ora mbok pindah-pindah? Lha kok gek mau tau nyantuni cah yatim. Quran musik tapi gula gula. Akhirnya cah itu diperilaku tiap ono pendusta agama itu roh sapa pendusta agama. Ya ku wong sing ora tau duwe, ora tau nyantuni cah yatim. Wala ya kudu ala ro amil miskin wong sing gak dikepedulian be wong. Akhirnya anak sadar, berarti tiap paket satu Quran dibaca satu ayat, satu paket itu pula kudune dilatih untuk diamalkan. Itu begitu dulu zaman sahabat tabi'in. Sampai ketika ada periode tahfidz zaman tabi'in. Ya wonten periode wong hafal Quran zaman tabi'in. Niku para sahabat yang kalah apalan sama tabi'in. Niku delengno. Ngene lho, Tung. Aku iku dhisik. Kunna na'malul Quran qabla an nahfadz. Aku bisa, aku ngelakoni Quran sebelumnya apa? Kue hafal tapi rasa pengen nopo. Lalu zaman bisa bayangkan kan zaman itu. Ketika Allah ngendikan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, mungkin periode saat itu mau mikir wajahidu bi amwalikum edar safawi bu edar apa pokoknya wacanane piye. Tapi ketika itu enggak kan? Ketika ada kitab wajah hidup di amwalikum anfusikum, ya perang tenang. Jadi perang Badar, ya perang Uhud, ya perang tenang. Sahabat yang kira-kira ya urun tenang. Ya nanti keluarganya kelaparan tenang. Wajah hidup di amwalikum apa? Jadi artinya apa yang lanyano? Wong terus perang tenang. Karena kitab itu ya terus perang tenang. Itu masalah makhluk itu benar-benar tak sayur. Ada haibah Allah. Ya ada haibahnya Allah. Karena itu tadi. Apalagi yang sudah paham. Kalau yang sekarang misalnya sudah paham. Ya. Kalau contohnya betapa Quran. Itu uang darah ini grogi. Ngadu itu berarti grogi. Ini misalnya ayat ini. Dari ini pengeran. Mat eling no wong wong. In atakum azabuwa. Al atakum musa atu bahka. Setiap saat wana azab. Urem setiap saat wana apa? Azab. Setiap saat dia ada musibah, bertak sifatnya musibah mesti mendah. Terus gempa teng Jogja itu gempa pertama kan tidak ada yang takut. Wong tahu-tahu datang. Sing wedi apa? Lah ada wedi ada gempa kedua ketiga malah sing ora apa-apa kan. Paling susulan mau goyang-goyang biasa. Gempa yang pertama wong wedi wedi. Ya boten blas. Ngerti-ngerti terjadi wedi. Ya ora ono dine blas wedi ora anak kuatir, ora kuatir blas. Udah ngopi do jagongan sing turu ya turu. Tahu-tahu digoyang lagi bengok. Bengok-bengok. Tapi kalau ahli Quran tuh ndak. Nah, kalau nanti pas nilai gempa yang begini, dinten nopo terus jangan dino nih kita kok ini. Kus beten wedi mlebu yo. Aku ulama, ora ono gempa wedi cangkemmu. Rumah sama ana ning Rembang ambek ning Yogyo terdredeg ning Yogyo. Ya padha wae. Nak wong mukmin waras ning ndi ya, Dres? Dan karep tingkat warase iku. Itu standar, saya bukan sombong mboten. Innamal mukminuna idza dzikra wa wajilat. Itu standar.
kriteria standar seorang mukmin pokoknya wedi ini bae apa wajilat kul. Ora usah ngenteni berita tsunami gempa nak mukmin waras tetep wajilat kul. Jadi artinya kita sami mawon teng Yogyo teng kene Aceh napa teng daerah-daerah sebab iki sami mawon. Wong wedi ini bae apa. Jadi tidak ada apa-apa, artinya tidak ada apa-apa yang bodoh dari cekik, dan bodoh dari cekik ya cekik terus, nak bodoh dari cekik ya cekik terus. Ini saya sudah di cekik ya, gempa, orang gempa. Karena itu tadi, Quran mengandikan, umpomo yuk juga gempa, tapi kayak kecelakaan fisik ya loh. Iya betul. Utopo di penyakit opo yang menyiksa ya tersiksa. Nah, Quran itu ngambil nomor terus. Saya itu ada bangun, tapi setiap saat itu iso wae kul arah itu min asbah amalkum goran sama yatikum bimaim. Saya itu ke kelamaan, kelar ngombe, tapi iso wae rezekimu ditutup. Aman hadzal ladzi yarzuqukum min amsakan apa? Rizqa. Begitu terus pengajian Quran. Termasuk iso wae musibah teko walum yal abun, walum naimun. Pakai turu, pas dolanan, ujung-ujung kono musibah. Sehingga terus kemudian ana ilmu tasawuf sing pong kudu dawamul khauf. Orang setiap saat kudu siaga napa khauf. Iku sing menyangkut sikso fisik, kados gempa, tsunami dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Di luar itu ana sikso ati. Ini ku ya muqallibal qulub tabdil qalbi ala din. Mati ya manusia kan ngoten. Kowe nak pas istighfar nungguan kowe dosa wanti-anti yo. Ngono padang sithik mesum meneh. Ngongkowe nak zaman khusus, gak tak sandal yang merosot khusus. Naik umat di rakyat jutaan ucap dek. Nyuwun izin ini pulau ini ngaku barang ini nan buatin izin. Sama aneh kan sok suci-suci yo. Suatu saat dari rakyat buku tanpa izin tanpa pamit. Yo kok ape wah? Wah, iku menuso pas umat khusus kok kok malaikat pas berdigasan ngalang-alih ya itu begitu. Karena manusia itu paling labil. Dari Quran, dari hadis qudsi nerangno inna qalbal mu'min baina asbu'aini min asabi rahman yuqalibu kaifa ta'a. Atine wong mukmin iku diwolak-walik pangeran, yuqalibu kaifa ta'a. Saat diwolak-walik kaya setiap saat Allah ngertakno maksude betapa rentannya. Rentan banget to. Wong nak lagi tobat kaya-kaya. Tapi sekali mesum yo koyo ngono, sekali lali kaya ngono. Ngono. Dan sekarang yang orang yang sedang dalam posisi baik, misalnya artinya lagi khusyuk, lagi stabil, kudu mengandekan setiap saat itu pun dicabut. Sehingga saat baik pun ini dikhawatirkan setiap saat dicabut. Akhirnya Rasulullah marah, ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Gusti dat sing mulak male ati, ati kula tetepno ning kaapian. Gusti dat sing mulak male ati, ati kula condongno ning kaapi. Gusti kuwi nak pas apik, ora wong elek sakit. Sakit wong elek tak dene. Nak ora, tapi nek pas umat ngene. Wong e padha kok kadang dinyek, kadang bisa akeh. Sakit. Mati nak lagi bosan orang itu akibat dia merendah. Akibat dari keterbelakangan. Wow, terbelakang mental buat dia. Jadi ngomongnya tak kemeh tuh di. Apa hati ini apa? Yo, tak kepastian. Sebagian dari kita harus berbagi. Ini gak kemeh umat meneh. Umat apa umat? Elah. Umatnya nopo darah hati mergomolak. Lah itu Quran itu punya tradisi begitu, orang diingatkan terus. Sebab itu kowe cek jabat cek ora jabat dari kanjeng Nabi kon tradisine donga kulil lahumma malika mulki itu til mulka man tasa wa tanti mulka mimman tasa ya waktu itu man tasa tapi ya waktu itu lumah. Mulane kena lagi idola ngono, Gusti sakniki lagi itu til mulka man tasa. Lagi waktu itu sampeyan iso tudil. Kaya apa dhisik wong ana idola ana si A, saiki menghujat si A, ben balik nyedelak nomor naik dia ada waktu itu mata, sama tuh di rumah. Tasa, bolak balik ada apa ya? Jaman, kira rasa jantung itu dia besar kok jatuh. Ya orang jatuh jatuh, wah orang pangeran, hanya sunai pangeran waktu itu mata, sama tuh di rumah. Tasa, ya jamet jamet saja, tidak apa apa.
fenomena yang terjadi sekarang itu biasa-biasa saja. Cara pengiran itu biasa, yang memanjang sunai pengiran itu intiman saja, atau intiman. Jika terkulau ngajin ini, misalnya cara orang akeh menarik itu siap batu diluman. Dan saat itu orang harus siap ketika masa-masa jatuh. Artinya siap itu tauhidnya kudu kuat. Gusti zaman kulo mulyo jenengan sing mulya. No. Zaman kulo ino nggih mergo kersane ujung-ujunge penentu tertinggi jeneng jenengan. Liyane ora penting ta. Nek ngono ya ora ono apa-apa Gusti. Cek kulo zaman mulya, cek zaman iki. Wani ya kan ngene. Iku dudu apa ta wae tak ngomong kan dudu. Ora apa malah pas jatuh dengkek. Dhisik muridku saiki wani. Dhisik zaman partene kembar bersering tak utangi, saiki wani. Dan zaman partene kembar sering proposal tak turu, saiki nglak. Lah, ora usah ngono. Bali kok wingi latar tetep terus. Ya pas ora ada apa? Lah wong iso muring-muring mergo tau sithik pas-pasan. Mergo tau sithik dipasno oleh muring-muring piye? Saat kau jatuh dihina umat, dihina rakyat, tahu sih tem tetap gak ngarai semureng-mureng. Karena kamu tidak pernah melibatkan mereka dalam hidup kamu. Kau urip pemisah Abdul Qadir antara wajib sama wanawat itu jelas. Alhamdulillah, aku dewan mereka. Wah, aku buat kita jadi nak terjadi makhluk rapen ting kan? Zaman kau yang ada rapun ting, zaman ini nak no rapen. Untuk mengulur diri anteng bumi, di jenengan diri anteng langit. Artinya pulau mu diri anteng jenengan. Lara aku itu mureng-mureng berarti kayak unsur no mulia merkuti mulia no uang gede ina merkuti no uang berarti kan kayak gantung ngomong nih sekali lagi enggak akhirnya kayak mureng-mureng zaman ini sing ngomongkan tauhid murah ini usah ajarannya kaji nabi standar gulilah rumah malikal mulki itu tim mulka mantasa wadah diul mulka miman tasa waktu itu mantasa waktu itu rumah. Nah, misalnya jenang tanglet, tapi kan ibu Gus, bodoh-bodoh itu kan milih di muliaan Allah. Mulia cara Allah ya, orang tahu itu benar, orang kok sebutkan terus kalah yang rame, berdua-dua, dua ukuran itu. Nah mulia cara Allah yang berdua, wali Allah itu. Senang aneh kok tak kok semurusan versi hadun naksi. Lho kaya tak kok, kenapa bodoh-bodoh ini tidak milih mulia terus. Ya artinya mulia bayangan kan orang berdua-dua itu kan. Tapi mulia cara Allah mergo tauhid tempat super. Senajan to cara manusia kowe jago. Maksudnya mulia terus tetep namanya apik citrane, apik image apik. Menjaga image, menjaga citra ngomongane wartawan. Kowe ora tau sik melok-melok katut image katut napa? Citra. Balok itu, padahal ini tarah sekati para tagunan nabi kan jadi. Oh, sebarang-barang apa sih? Thank you.